Berikut ini cara untuk memindahkan ataupun menyalin kontak dari SIM ke telepon OPPO ataupun dari telepon internal OPPO ke kartu SIM. Jadi bolak-balik. Nah, untuk caranya cukup mudah. Kalian hanya perlu mencari ataupun membuka aplikasi yang namanya kontak. Nah, yang ini. Cari menu kontak di HP OPPO-nya. Setelah itu kalian lihat di sini ada daftar kontak, ada di SIM, ada di telepon. Pilih ikon 3 titik. Di sudut kanan atas, kalau masih Android 11, ikon 2 titik. Pilih yang namanya, dia ada dua, kita bisa pilih kelola kontak. Kemudian bisa juga pilih pengaturan. Nah, di sini, biasanya kalau yang menu lama, itu di sini letaknya. Kalau di Android 12, itu letaknya sudah di sini. Jadi jangan bingung nanti kalau di Android 12 di kelola kontak, kalau di Android 11 di bagian pengaturan. Nanti ada seperti ini tampilannya. Nah, kita bisa lihat, kita pilih yang kontak kartu SIM. Setelah itu kalian lihat di sini ada yang namanya kontak yang ada di SIM. Jadi kalau di SIM ini kita pindahkan ke telepon, kita pilih ekspor. Pilih akun 3 titik atau 2 titik, pilih ekspor ke perangkat. Pilih kontaknya. Pilih ekspor. Nah, dia sudah pindah ke atau disalin ke penyimpanan telepon. Untuk kalian yang ingin memindahkan dari telepon ke kartu SIM, pilih impor ini. Nah, seperti ini, pilih impor, pilih saja kontak. Nah, sudah kita pindahkan ke kartu SIM. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.